Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, it's giveaway time. Nah, kesempatan kali ini Bulbul Hobbies mau bikin giveaway lagi guys. Jadi sebelumnya saya udah pernah bikin giveaway ya, itu antusiasmenya luar biasa banget ya dari para subscriber dari Bulbul Hobbies ya. Dan ini adalah giveaway kedua. Kalau ditanya dalam rangka apa, ya nggak dalam rangka apa-apa sih, mungkin karena saya bilang ini ya waktu yang tepat lah untuk berbagi sedikit lah sama teman-teman ya, para subscriber dari Bulbul Hobbies ya. Nah kali ini temanya sama guys, masih giveaway yang ada di hadapan saya ini adalah diorama. Ini kiriman dari Om Hari Lesperingo ya. Om Hari ini insist banget ya untuk apa namanya, kasih diorama ini ya. Jadi waktu yang event pertama, giveaway pertama itu juga dia kasih diorama bengkel ya. Kali ini dia kasih diorama parkiran ini guys. Jadi ini adalah diorama parkiran sederhana yang insya Allah mungkin teman-teman ada yang beruntung untuk dapetin diorama ini ya. Jadi ini adalah hadiah nomor satu ya guys ya. Ini keren sekali bikinan Om Hari ya. Saya suka banget dengan tekstur yang ini nih. Keren banget. Nggak tahu kenapa. Suka aja gitu. Unik gitu ya. Nah ini konsepnya diorama parkiran Jepang guys. Ya. Jadi, nah untuk yang dapat diorama ini guys, akan dapat juga figur guys. Ini figur dari saya guys ya. Jadi ada tiga figur ya. Nih. Tiga figur. Bentar. Nah, ini figur yang pertama. Kemudian ini adalah figur yang kedua ya guys ya. Lalu ini ada figur ceweknya guys ya. Jadi ada tiga figur ya. Ini figur cowoknya. Ini figur ceweknya. Kemudian ini figur yang main gitar guys. Jadi seolah-olah lagi pacaran ya. Lagi pacaran di nyanyiin ya. Sama musisi guys. Musisi jalanan asik. Nah, ini adalah hadiah pertama yang sudah saya siapkan ya. Diorama dari Om Hari. Kemudian ada figur dari saya. Ini adalah hadiahnya yang pertama nanti guys ya. Yang kedua guys ya, karena saya bahas diecast ya guys ya, pasti hadiahnya diecast yang kedua ya guys. Ini kebetulan saya ada dua koleksi Land Rover ya. Nah ini satu lagi guys ya, ini masih segel guys, belum dibuka ya. Ini keluaran dari Mini GT guys ya. Ini adalah Land Rover Defender Country Station Wagon ya guys ya. Jadi ya, mungkin teman-teman udah pada punya ya. Cuman saya juga yakin ada sebagian teman-teman dari subscriber saya juga yang belum punya ya. Jadi lumayan ya guys ya. Ini bisa dibilang hadiah yang kedua guys ya. Land Rover Defender ya guys. Nah ini adalah yang hadiah ketiga guys ya. Land Rover Defender juga, ini yang cuman yang edisi military camouflage. Ini keluaran dari brand Mini GT juga guys ya. Ini ya walaupun harganya nggak seberapa guys ya, cuman ya mudah-mudahan sih saya bisa sering kasih giveaway guys ya. Jadi buat para subscriber dari Bulbul Hobbies, nah ini adalah tiga hadiah yang bisa teman-teman dapatkan ya guys ya. Syaratnya apa? Syaratnya cukup mudah guys ya. Jadi waktu saya sebelum giveaway yang pertama itu saya mengundi ya, mengundi. Jadi teman-teman waktu itu kan daftar, klik ketik daftar, terus saya kasih nomor undian, terus saya undi ya. Kali ini syaratnya agak berbeda sedikit ya guys, cuman pengundiannya sama konsepnya. Jadi syarat yang pertama adalah kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Saya ada tiga pertanyaan guys ya. Dua aja lah, dua aja cukup. Tiga kebanyakan ya. Tolong nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah
Jika kalian selalu mengikuti video dari Bulbul Hobbies ya, video-video saya ya, kalian pasti akan tahu adalah pertanyaan pertama adalah brand apa, brand diecast apa yang paling saya suka guys ya. Itu adalah pertanyaan pertama ya, gampang ya jawabannya ya. Jadi nanti tinggal ditulis ya. Terus pertanyaan kedua adalah velg apa yang paling sering saya gunakan sampai sekarang. Jadi saya punya velg ya, brand velg yang sering saya beli. Kalian tahu juga kalau kalian mengikuti ya. Dan apa nama brand dari velg tersebut ya. Cukup dua pertanyaan itu aja guys ya. Yang pertama adalah apa brand diecast yang paling saya sukai dari video awal sampai video sekarang ya. Yang paling juga sering saya bahas ya. Terus yang kedua adalah sebutkan nama velg yang paling sering saya beli ya. Velg aftermarket ya, yang jelas velg di luar dari diecast bawaan ya. Cukup dua pertanyaan itu aja, kalian tulis di kolom komentar ya. Saya akan buka, jadi video ini akan tayang di hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 ya. Kemudian kolom komentar itu akan saya tutup di hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 jam 9 pagi. Itu akan saya tutup. Setelah saya tutup kolom komentarnya, jadi akan saya kasih tulisan tadi bahwa close atau apa ya. Setelah saya tutup, kemudian saya akan melihat jawaban-jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar, antara jawaban kedua jawaban benar, jawaban satu dan kedua, akan saya kasih nomor undian. Jika jawabannya salah, akan saya tidak ikutkan dalam undian ya. Kalian boleh edit, kalian boleh edit atau ya diedit lah istilahnya ya, sampai yang penting sampai tanggal 18 Desember 2021 ya, jam 9 pagi. Jika kalian edit di lewat itu dan saya sudah memberikan tanda bahwa kasih nomor undian ya, di luar itu ya kalian tidak akan diikutkan dalam undian ya. Jadi undiannya akan tetap saya undi dari nomor undian tersebut. Dan undian ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu saya live, undi live di Instagram saya. Cuman kali ini akan saya undi tidak live ya, offline ya. Tapi nanti akan hasil undiannya akan saya tayangkan ya. Tayangkan di video hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Jadi itu di hari Rabu itu pengumuman pemenang akan saya infokan di situ ya. Setelah saya mengundi ya, mengundi secara offline ya. Nah, nanti pemenangnya yang saya sebutkan bisa mengirimkan alamat dan bukti screenshot bahwa kalian sudah subscribe Bulbul Hobbies ya, channelnya dari Bulbul Hobbies. Dan saya untuk sekarang ya, untuk sekarang saya akan subsidi ongkir ya guys ya, karena mungkin ongkirnya takutnya ada yang jauh banget dan apa istilahnya nantinya jadi bengkak biayanya. Mohon maaf, akan saya subsidi ongkir untuk yang diecast, yang dapat diecast ini akan saya subsidi ongkir 10.000 ya. Jika kalian nanti ternyata ongkirnya 20.000 ya, dengan terpaksa saya hanya subsidi 10.000 ya, sisanya ditanggung oleh pemenangnya. Kedua diecast ini akan saya subsidi masing-masing 10.000. Kemudian yang diorama ini karena cukup besar ya, saya akan subsidi ongkir sebanyak 20.000 ya. Jadi nanti setelah kalian kasih alamatnya, para pemenang akan saya cek ongkirnya berapa ya. Nanti akan saya info ke kalian apakah kalian harus nambah atau tidak ya. Nah, gitu aja guys. Jadi event giveaway yang kedua ini apa namanya, hanya berlaku bagi warga Indonesia dan yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia ya. Untuk saat ini saya belum bisa kirim-kirim ke luar negeri ya. Mungkin suatu saat akan saya coba
kirim overseas kali. Jadi buat para subscriber yang di luar negeri juga ya. Tapi ditunggu aja guys. Oh ya, kali ini saya tidak menyertakan diecast andalan saya guys ya. Jadi mungkin next giveaway akan saya sertakan diecast hadiah andalan diecast saya. Saya rasa itu aja guys ya. Jadi perlu disimak tadi ya peraturannya apa aja guys ya. Jika ada yang kurang jelas mungkin bisa kalian tanya di kolom komentar ya. Oh iya, mohon maaf sekali ya bagi para pemenang giveaway sebelumnya. Ada 3 pemenang ini, saya tampilkan layar ya. Untuk akun ini tidak bisa mengikuti giveaway kali ini ya. Jadi mungkin jika kalian pengen ikut ya, kalian tetap mau ikut ya, silakan kalian bikin akun baru, subscribe, kalian bisa ikut giveaway. Tapi untuk 3 akun yang sudah ada yang sebelumnya menang tidak bisa saya ikut sertakan kembali. Jadi supaya kita bisa membagi peluang bagi teman-teman lainnya yang untuk mendapatkan hadiah dari giveaway kali ini ya. Sekian aja guys acara giveaway kali ini ya. Jadi kalian ikut aja, daftar misalnya akunnya ada 2, 3, 4 silakan ikut. Jawab pertanyaan dengan baik dan benar ya. Hanya pertanyaan yang benar akan saya undi. Kalian ikut ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya ya. Jika pengen ikut silakan ikut ya. Ini adalah syaratnya gampang banget, hanya para subscriber dari Bulbul Hobbies ya. Nanti soalnya ketika kalian menang, kalian kirim alamat ke IG Instagram saya. Nanti tolong disertakan capturean bahwa kalian sudah subscribe Bulbul Hobbies. Selamat mengikuti undian, mengikuti kuis ini, dan mengikuti giveaway dari Bulbul Hobbies. Guys, sampai jumpa di pengumuman pemenang ya di hari Rabu 22 Desember 2021. Good luck guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.